kau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, engkau ajaib bagiku. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus itu ajaib buat kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang dia firmankan, itu semuanya jadi. Kalau kita membaca dari Matius 7 ayat 21 dan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau boleh saya tanya kepada saudara, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan, termasuk saya, masuk surga. Hari ini Tuhan berbicara, kita harus melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Saudara mungkin bertanya, kehendak Bapa yang mana? Saya diingatkan ketika Tuhan berkata kepada Daud, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud itu berkenan di hati Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Firman Tuhan berkata, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Wahyu pasal 3 dan juga pasal yang kedua, di situ pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat atau 7 gereja selalu diakhiri. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, ini pesan Tuhan kepada kita menjelang memasuki tahun 2013. Dan Tuhan juga berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan keluargamu akan diberkati Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita selama tahun 2012. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 2013. Ada 3 hal yang Tuhan berbicara begitu kuat. Dan ini responi. Kalau saudara mau masuk surga, responi ini. Yang mau masuk surga katakan amin. Yang pertama, Tuhan itu berkata, tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Multiplikasi dan promosi terjadi karena perkenanan Tuhan. Dan mujizat masih ada. Saudara, mau mendapatkan perkenanan Tuhan, kita hidupnya harus berkenan di hadapan Tuhan. Ini pesan Tuhan. Kalau hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan, ini kerinduan hati Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 akan menjadi bagian kita. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati, semua akan disediakan bagi mereka yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa, responi. Responi ini, memasuki tahun 2013, responi. Hal yang kedua, mengenai tahun 2012, Tuhan berkata, ini adalah tahun di mana awal terjadinya penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saudara, mengapa? Karena Roh Kudus, kemuliaan Tuhan akan turun. Mari kita tangkap baik-baik. Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan turun ke gerejanya. Dan saya ingat apa yang Tuhan Yesus doakan buat saudara, buat saya. Dia berdoa kepada Bapa. Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang Kau berikan kepadaku kepada mereka. Supaya mereka jadi satu. Sama seperti kita adalah satu.
Engkau di dalam aku di dalam engkau, aku juga di dalam mereka. Dan kalau mereka sudah sempurna menjadi satu, dunia akan tahu, dunia akan melihat, dunia akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Saudara, penuaian jiwa besar-besaran, atau kalau boleh saya katakan penuaian 1 miliar jiwa, itu kuncinya adalah di unity di antara kita. Responi ini dengan baik. Responi. Dan saya percaya kalau kita meresponi, suami, istri, keluarga, unity. Gereja-gereja unity. Semua unity. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan. Penuaian jiwa, beribu-ribu laksa, 1 miliar jiwa, itu akan segera terjadi. Dan dia datang segera. Yang percaya katakan amin. Hal yang ketiga, yang Tuhan berbicara kepada kita tentang tahun 2012. Tuhan katakan, kita sedang dibawa naik ke level yang lebih tinggi. Entering the next level. Saudara, target yang Tuhan berikan kepada kita, kita semua sudah tahu, kalau sudah membaca dari Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Bahwa kita orang-orang pilihan ini sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Itu adalah target di mana kita pasti akan dibawa ke sana. Dan step by step, Tuhan akan bawa. Saudara, luar biasa, orang yang sudah dipilih. Ada berapa banyak orang pilihan di tempat ini? Beri angkat tangan. Saya juga orang pilihan. Ini dipanggil. Karena kita orang pilihan, kita dengar panggilan itu. Setelah itu kita dibenarkan. Setelah dibenarkan, kita tuh dimuliakan. Ada berapa banyak yang bersuka cita dan mau untuk dimuliakan? Angkat tangan saudara. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan dimuliakan? Saya mau katakan kepada saudara, dimuliakan itu artinya diproses habis-habisan. Sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya akan diproses habis-habisan. Supaya kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Dan saudara, ini pesan buat kita semua. Pada waktu kita diproses, jangan lari. Jangan lari. Rugi. Kalau kita lari, kita hanya babak belur. Karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dan hari-hari ini, saudara dan saya dibawa naik. Jadi kalau ada yang sedang diproses, jangan lari. Datang kepada Tuhan. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan mulai koreksi diri. Dan katakan, Tuhan, saya mau. Saya mau diproses Tuhan. Saya mau dibawa ke level yang lebih tinggi. Bawa saya Tuhan, bawa saya. Saudara, 3 hal ini perhatikan baik-baik. Saya tahu ini adalah yang Tuhan mau kita lakukan ke depan ini. Dan seperti tadi dikatakan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka-mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga, kata Tuhan Yesus. Saya berdoa, setiap saudara, kita semua akan bertemu di sorga. Katakan amin. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan. Bapa, tahun 2012 akan segera berakhir. Sebentar lagi akan masuk tahun 2013. Bapa, terima kasih buat 3 hal yang sudah kau katakan kepada kami untuk kami lakukan. Kami berjanji Tuhan, kami berjanji kami akan lakukan. Kami akan melakukan kehendak Bapa di sorga. Bapa, terima kasih berkati anak-anakmu. Memasuki tahun yang baru. Berkati mereka berlimpah, limpah, limpah, limpah. Terima, terima. Mujizat masih terjadi. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.